Hotel Resinda Karawang. Hotel Resinda Karawang, ya. Di kamar Grand Deluxe. Bisa request baby cot, baby crib. Buat yang punya bayi, jadi aman. Ini mereka. Datang-datang udah langsung nonton TV. Iya. Ini kasurnya itu ukuran king ya. King size bed. Terus dapat ini juga. Kimononya. Tuh bathtub. Jadi Hotel Resinda ini dikelola oleh Padma Hotels, sama kayak yang ada di Bandung, Padma Hotel Bandung, Padma Hotel mana lagi ya, Bali ya kalau nggak salah. Saka, nanti bubu di sana ya. Resinda Hotel ini punya konsep resort hotel, fasilitasnya resort hotel, dengan kayaknya nih ya, konsep interiornya tuh warm, natural, edgy. Jadi banyak detail-detail kayak gini nih, furniture-nya, dari color tone-nya, color scheme-nya, ini natural kayu. Hubung kita ada di Karawang Barat. Resinda Hotel ini di Karawang Barat, yaitu merupakan salah satu kawasan area industri. Jadi view-nya itu pabrik, 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 pabrik. Oh, ini persawahan. Tuh. Kalau lihat ke bawah ada pool. Kita ada di lantai 10. Terus nah itu di sana itu Resinda Park Mall. Ya. Resinda Park Mall yang connect ke hotel. Nanti kita bisa ke sana lewat skywalk-nya di lantai apa ya tadi dibilang? Lantai M kalau nggak salah. Gitu. Jadi yang mau ke Karawang pengen jalan-jalan langsung ke mall ngadem bisa lewat sana skywalk-nya. Baru boleh berenang besok pagi. Kita ada playgroundnya juga di sini. Jadi aku mau nyobain si sentonya baru datang.
juga tenis meja. Itu playground. Di sana tadi ini Japanese Bath Santo. Ini poolnya. Main apa sih? Gak usah pakai ini kali. Biar earthingnya Saka ya. Sok main sana. Gak masuk. Kesian. Gak berani gak di bawah? Berani gak. Dong. Tapi ini rumputnya tajam. Rumput Jepang. Rumput Jepang. Ayo coba sini. Yeay. Tendang, tendang.
Papa, gimana? Papa, papa, papa.